teman mungkin ya, teman ya, ini juga mungkin ada beliau tuh. Oh yang itu ya, Daud. Gak tahu, gak kenal. Tapi tahu sih, maksudnya kayak aku tahu karena dia pernah satu makeup artist sama aku, cuman kalau kenal nggak, sama sekali nggak kenal. Tapi pernah ngobrol kak? Nggak tahu. Kan namanya aku lihat dia kayak nggak pernah off air deh. Maksudnya gini, kadang ada yang ngejudge penyanyi dangdut, tapi kan identik dengan penyanyi dangdut itu orang yang suka off air juga, benar nggak sih? Kalau dia penyanyi hanya di digital itu apa dia dibilang juga artis dangdut kan nggak juga? Mungkin lebih ke udah artis YouTube kali ya, karena dia di konten digital aja gitu. Kalau untuk akhirnya saya lihat nggak pernah ya, ya namanya kan lagi ramai dibicarakan ya terkait lagi mencoreng nama baik. Gimana besar, tanggapannya kak? Ya. Tanggapannya sangat disayangkan ya, gini loh, udah kan dia itu udah bersalah ya dalam hal dia udah mengambil suami orang aja udah bersalah, masa iya tega sih dia sebagai wanita dia juga mengambil anaknya, juga mengambil hak dari ibu dan istri juga lah, dua-duanya double loh dia ambilnya. Jadi menurut aku itu sangat keterlaluan ya, sangat tidak berperi kemanusiaan. Kak, ini kan berarti memang sudah apa ya, memperhatikan karena jadi mencoreng nama baik. Iya, mencoreng banget nama baik, karena menurut aku artis tamu itu kayak gitu ya. Berarti kan ini kan secara tidak langsung ya kak, hanya dengan satu orang jadi menjelekkan semua, mungkin orang berstatement bahwa oh oke, mungkin penyanyi dangdut seperti itu yang karena dia bukan penyanyi dangdut menurut aku. Kalau penyanyi dangdut itu lagi-lagi dia harus off air dong. Kalau cuma di YouTube, dia artis YouTube aja. Berarti memang itu sangat menyayangkan sekali ya. Betul. Tapi kan istri ini juga sudah kabar sudah melaporkan ya kak. Ya. Artinya mendukung nggak sih kalau memang kasus ini harus dibawa ke jalur hukum? Ya mendukung sekali. Karena menurut aku itu apa ya, nggak wajar lah seorang wanita seperti itu, dia juga wanita ya. Apalagi mungkin apa karena umurnya masih muda jadinya belum bisa membedakan mana yang benar atau yang salah. Tapi kalau dibilang dia nggak bisa membedakan mana yang benar atau yang salah, bukti dia juga udah menjelma dewasa juga kan, nggak mungkin dong dia nggak bisa membedain mana benar mana salah. Itu harus dikawal sampai tuntas di kasus ini. Jadi menurut kakak soal orang ini memang bukan penyanyi dangdut ya? Bukan lah, ya. Dia punya YouTube. Kalau penyanyi dangdut pasti ada off air. Aku lihat tuh nggak ada sama sekali dia off air, cuman ya udah video klip aja. Istilahnya gini, ada yang bilang, banyak netizen yang bilang Ani berkedok penyanyi. Nah mungkin seperti itu. Iya.